Aurel Hermansyah hamil anak kedua saat ini sudah terjawab faktanya. Saat ini Aurel Hermansyah sudah resmi hamil anak kedua yaitu adik Aminah. Salah satu artis Indonesia, Aurel Hermansyah sudah resmi menjawab pertanyaan kita tentang kehamilannya. Setelah beberapa saat lalu beredar kabar bahwa Aurel sedang hamil, tetapi kabar tersebut belum tentu benar keberadaannya. Melalui akunnya, pasangan artis populer Aurel Hermansyah dan Atha Halilintar telah mengumumkan kehamilan anak kedua. Dalam postingan Atha Halilintar terdapat unggahan foto Aurel dan Atha menunjukkan alat tes kehamilan. Pasangan tersebut dalam foto berpose dengan memegang hasil tes pack. Dalam captionnya, Atha Halilintar menulis bahwa Aminah akan memiliki adik. Tidak lupa Atha juga mengungkapkan rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Atha juga memohon doa kepada para netizen supaya kondisi istri dan bayinya selalu sehat. Aurel Hermansyah saat ini tengah hamil dalam usia menginjak 4 bulan. Berita resmi tentang kehamilan anak kedua tersebut tentu mendapatkan ucapan dari sesama artis. Rekan-rekan sama artis Aurel dan Atha juga turut bahagia dengan mendengar kabar tersebut. Setelah mengumumkan bahwa Aurel Hermansyah hamil anak kedua, ia dan Atha Halilintar membagikan sebuah video. Video tersebut diambil pada tanggal 5 April 2023 setelah keluarga anak Hermansyah melaksanakan ibadah umroh. Sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh, Aurel sempat minum obat penahan menstruasi. Aurel minum obat tersebut supaya bisa menjalankan ibadah umroh dengan lancar. Tentunya sebelum minum obat penahan menstruasi, Aurel telah melakukan konsultasi dengan dokter. Sebelum minum obat penahan menstruasi tersebut, Aurel harus melakukan tes pack terlebih dahulu supaya mengetahui bahwa tidak hamil. Setelah Aurel Hermansyah melakukan tes pack, ternyata hasilnya negatif. Maka dari itu Aurel bisa minum obat penahan menstruasi dan menjalankan ibadah umroh selama sebulan dengan lancar. Aurel Hermansyah telah merasakan adanya keanehan dalam tubuh. Setelah berhenti mengkonsumsi obat penahan menstruasi, biasanya selang 2 atau 3 hari Aurel langsung haid. Tetapi pada saat itu setelah berhenti mengkonsumsi obat, Aurel Hermansyah belum kunjung haid. Pada saat itu Aurel berpikir bahwa hormonnya belum stabil. Oleh karena Aurel merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya, ia memutuskan untuk iseng melakukan tes pack. Ternyata dugaan Aurel bahwa telah hamil anak kedua benar. Hasil tes pack menunjukkan adanya garis 2 tetapi ia sempat bingung. Sehingga Aurel memberitahu tentang hasil tes pack tersebut terhadap Atha. Sama seperti Aurel, ketika melihat hasil tes pack tersebut, Atha juga bingung dan shock. Hal itu karena Atha belum yakin dengan apa yang ia lihat. Aurel Hermansyah hamil anak kedua tentu membuat kabar bahagia terhadap keluarga dan semua penggemarnya. Ika, Harapan Rakyat Online.